Lihat, jadi anak nih dia. Mana nih? Nah, kan? Tuh, dia anaknya nih. Ih, gemes rasanya pengen dipukul. Jangan dong. Oke, kok nih mainnya hujan-hujanan sih nih? Si bocah ini. Jangan hujan-hujanan lu. Halo, Mam. Ketemu lagi dengan Alsa dan Papa Alsa di susulan bareng Alsa Hongkong. Yeay! Oke, teman-teman, balik lagi di Minecraft Survival ke-22 ya. Part 22 ya, teman-teman ya. Oke, Alsa sekarang udah nggak jadi ini ya, sultan lagi, teman-teman. Sultannya udah berubah menjadi... petani! Oke, sultan udah berubah menjadi petani. Sekarang hari ini kita akan mau melakukan breeding villager ya teman-teman ya, atau pembiakan villager ya. Nah, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya channel Alsa Honggo ya. Iya. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Pertama-tama kita bikin ini dulu deh, bikin kasur wool. Oke, kita bikin 10 aja ya. Kita bikin di meja kreatif 10. Kamu manen gandum sebanyak-banyaknya ya. Oke, ini kita 11 ya, kita bikin 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup, oke. Oke, sekarang kita udah punya kasur. Laper, makan dulu. Oke, dah. Sekarang kasurnya kita siapkan dulu di sini. Oke, kasurnya udah disiapkan. Ada banyak nih, ada berapa tuh. Oke, nah sekarang kita taruh dulu kasurnya. Kita taruh kasurnya di mana nih, Dek? Kita taruhnya di sini dulu ya, sementara ya, teman-teman ya. Di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Kemudian di sebelah sini juga kita taruh. Wow, banyak banget. 1, 2, 3, 4. Trampolin! Trampolin! Hey, jangan dibuat main trampolin. Dasar. Oke, ini ada bunga, nggak bisa. Oke, ini udah selesai semua. Sekarang kita udah punya kasur untuk para villager. Nah tuh, dia mulai breeding tuh. Kita lihat tuh, Dek. Nanti akan jadi anak nih, Dek. Jangan deket-deket kamu. Nih, lihat, jadi anak nih dia. Mana nih? Nah, kan? Tuh, dia anaknya nih. Ih, gemes, rasanya pengen dipukul. Jangan dong. Oke, caranya gampang, Dek. Caranya kita kasih roti ke villager. Nanti dia akan melakukan breeding. Yuk kita kasih dari atas yuk biar kelihatan yuk sini yuk. Oke, aku mau. Aku punya roti banyak. Kok nggak ada penduduk desanya? Hujan kali ya? Ada kucing. Oh, kasih. Tus. Ayo diambil penduduk desa. Ayo ambil. Nggak diambil deh. Hujan kali ya? Kita tunggu hujannya berhenti deh. Wah. Begitu. Kita kasih aja deh roti-rotinya ini. Tunggu, saya mau bikin roti dulu. Ini aku udah banyak, ada 2-4. Yaudah kasih aku. Nih, kasih sini ya. Nunggu. Ini tuh, diambil. Tuh kan. Nah, dia breeding lagi nih. Aku mau semua. Sini. Tunggu, jangan dijatuh dulu. Nih, akan Dari luar, biar gak diambil langsung. Oke. Jadi anak lagi kah? Dari luar. Tunggu, ya jangan ditutup. Tuh kan jadi anak. Nih, adik kasih nih. Tuh. Itu ambil. Nah, sekarang adik kasih ke villager lagi. Aku mau ini nih, kasih yang ini nih. Mana? Sini, kasih cepetan. Yang mana? Coba kasih yang ke sini, Adek. Nih. Aku belum bikin rotinya. Tadi kan ada 24 banyak tuh. Udah aku kasih semua. Ya, habis deh. Ya udah deh. Nah, jadi begitu caranya, teman-teman ya. Jadi kalau untuk breeding, kita siapkan dulu kasurnya. Nanti setelah itu, setelah kasur disiapkan, kita kasih roti ke villager, nanti villagernya akan berkembang biak, teman-teman. Nah, gampang kan caranya? Yuk, kita pulang aja yuk. Udah malam nih. Tunggu, cek dulu. Katanya kayaknya kalau berhasil, kasurnya penuh diisi orang. Coba kita cek. Nah, kan? Ada yang bobo. Tuh, anak-anak bobo di luar. Ini anak-anak pada bobo di luar, teman-teman. Tuh, ini ada lagi tuh. Ini siapa yang bobo di luar nih? Hujan-hujanan bobo di luar, teman-teman ya. Oh, bapaknya. Oh, bapaknya. Yaudah. Biarkan saja lah. Begadang ya? Wih, begadang dia. Yaudah dah, yuk kita tidur. Kita tidur di luar. Aku tidur di kamar lah, ngapain di luar? Masuk angin ntar. Bareng anak-anak. Gak usah, ada aja mau. Hah, gak mau. Oke, kalau gitu kita aku tidur di sini. Oke. Nah, kalau gitu videonya sampai di sini dulu ya, Dek ya. Iya. Nanti kita ketemu lagi di part berikutnya, teman-teman. Dadah. Udah dulu ya, teman-teman. Nanti kita main lagi. Selesai, dadah. Dadah. Harus nonton top
subscribe dulu ya. Jangan lupa aktifkan notifikasinya. Dan oke, terima kasih.